doanya aja ya. Semuanya. Bonel, apa kabar Mbak Nunung? Baik, alhamdulillah. Isi gimana Mbak Nunung? Alhamdulillah. Kata di sana rajin olahraga Mbak Nunung ya? Iya. Rajin olahraga kata di RSKU. Iya, rajin olahraga turun 3 kilo nih saya. Iya. Alhamdulillah. Aduh, gede banget gimana ini? Buka pintunya. Mbak Nunung gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tadi prosesnya gimana Mbak Nunung? Masih yang prosesnya lancar. Dadah. Itulah gulat kebahagiaan Tri Retno Prayudati alias Nunung dan sang suami Julijan Sambiran saat keluar dari gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Senyumnya tampak mengembang saat memecah kerumunan awak media menuju mobil tahanan. Sebelum ia dibawa kembali ke rumah sakit ketergantungan obat di Cibubur, Nunung menuai gelak tawa lantaran tak muat saat dirinya masuk ke mobil tahanan. Lantas benarkah 3 minggu berada di RSKU berat badan Nunung naik? Akan gemuk ya, nggak muat. Iya, nggak muat. Berat badan naik ya, Mbak Nunung? Aduh, kemarin. Turun, malah justru turun karena kan di selama di tempat rehab mama olahraga terus dan dia seneng karena ternyata lebih di tempat rehab lebih dirawat karena olahraga, begitu juga sama bapak juga. Alhamdulillah sehat banget mama. Kedatangan Nunung dan suami ke Kejari Jakarta Selatan terkait pelimpahan berkas atas kasus yang menimpa dirinya. Dan jika tidak ada aral melintang dalam waktu dekat, Nunung bakal masuk persidangan. Tidak ada pembahasan apa-apa, cuman pelimpahan berkas-berkas mama aja dari kepolisian ke kejaksaan. Nanti untuk berita selanjutnya mungkin masih nunggu dari kejaksaan selanjutnya. Selain itu, Nunung dan suami juga merasa bahagia lantaran dirinya tak menjadi tahanan Kejari, melainkan dikembalikan lagi ke RSKU untuk menjalani rehabilitasi. Dan yang membuat Nunung tambah bahagia adalah ia bisa bertemu dengan sang bunda dan kerabat dekatnya lantaran selama 3 minggu berada di RSKU, ia tak bisa bertemu dengan mereka. Baru ketemu lagi tadi, ya seperti itu tadi, mama seneng banget soalnya pas ketemu langsung ada nenekku, ada kakaknya mama, ada adik-adiknya mama juga, ada keponakan-keponakan, anak-anak angkat mama. Ya itu tadi yang bikin mama sangat semangat sih. Pokoknya minta doanya pada masyarakat, terutama fans-fans mama, keluarga besar saya juga mendoakan, semoga mau mendoakan mama, semoga mama cepat ada keputusan yang terbaik.